Baik, terima kasih buat rakan tugas kita yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat ada penonton yang masih lagi setia bersama Rampai Pagi. Dan kali ini, lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan apa yang kita harapkan agar audio dalam keadaan yang sewalafiat hendaknya dan apa jua aktiviti yang audio ingin lakukan pada hari ini, khususnya pada pagi ini, dapat dijalankan dengan baik juga. Dan saya kongsikan audio penonton satu info semasa terlebih dahulu di sini, iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekalan api elektrik yang diteruskan lagi pada hari ini sehingga 16 hari bulan November 2024. Dan kawasan yang terlibat ialah di sebahagian Kampung Binutang, Mukim Rambai, dan penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian kawat atas volten tinggi 11 kilovolt di kawasan berkenaan. Ambil maklum, ia ditutup dari jam 8.30 pagi sehingga selesai dan diteruskan sehingga 16 hari bulan November 2024 kecuali pada hari Jumaat dan juga pada hari Ahad. Jadi, bermaklum ya kepada penduduk kampung yang tinggal di kawasan sekitar Kampung Binutan, Mukim Rambai, daerah Tutong. Baik, itu info semasa mengenai penutupan sementara bekalan api elektrik. Dan untuk selanjutnya, mari kita beralih untuk menyaksikan pula bahan visual yang kami sediakan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya percaya bisa kita tahu di mana saya berada ketika ini. Saya berada di Kompleks Pasar Neka dan Tamu Serembangun Tutong. Tetapi hari ini bukan untuk melihat ataupun membeli barangan sayuran, buah-buahan ataupun bahan masakan. Kali ini saya akan bawakan satu cerita mengenai dengan satu jualan iaitu batu cincin. Usaha ini diusahakan oleh Nini Haji Sigai. Jadi kita akan dapatkan cerita mengenai dengan batu cincin bersama Nini Haji Sigai. Teruskan bersama saya. Hobi seorang peminat batu permata dan cincin di kalangan lelaki mungkin dianggap pelik oleh generasi masa kini. Tetapi sebenarnya kewujudan pemakaian cincin berbatu besar dan unik memang sudah lama. Sehinggakan ada yang boleh mengumpulkan lebih ratusan jenis batu permata. Inilah salah satu minat yang mendalam pada Haji Sigai bin Ghani, lahir pada 4 April 1942, yang sudah lama mengumpulkan cincin-cincin batu permata yang diperolehi dari berbagai negara setiap kali beliau melancong. Melalui hobi ini juga, sekaligus beliau jadikan sebagai usaha menjana pendapatan antaranya di Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong. Ya, minatnya dulu bermula tahun 87 lah. Nenek ini pergi ke Mekah tu, ini kaji. Ada seorang tua menjual batu delima merah ni. Jadi kemudian minta tolong ambil balik lah. Jadi koleksi ni sambil menjual-jual lah. Membalik daripada Jakarta, kadang-kadang dari Thailand. Ambil untuk hobi lah menjual. Menjajar berapa mahal lah kadang-kadang. Cincinan ni seperti yang ni lah. Seperti yang ni cincinan ni. Amba simpan, tapi dipakai, ganti-ganti dipakai cincin ini. Oh, ini dah dijual kesayangan, utamanya batu ini lah. Walaupun bagaimana, ini apalah, ini untuk ini orang kesenangan bah. Duit dapat dicari, tapi batu ini payah dicari seperti ini. Bukan pula memberi kaya berapa, untuk beri happy, senang. Cincin-cincin batu permata milik beliau tidak semua untuk dijual. Ada sebahagiannya menjadi koleksi kesayangan beliau untuk digunakan diri sendiri. Bagi beliau, koleksi batu cincin ini pun bukan asal saja. Selain untuk simpanan dan jualan, beliau juga mempunyai tujuan untuk belajar mengenali nama-nama permata yang terdapat di serata dunia. Di sini, hamba berjual batu juga. Perkhidmatan membuat cincin gagang cincin seperti ini. Cincin ini kadang-kadang orang minta buatkan batu.
Tapi hamba belajar daripada luar negeri cara membuatlah. Seharusnya kalau pandai membuat cincin, pandai mengatuk atau putih ini, kalau orang membuat permata apa, seharusnya kata ini pandai, bukan membuat cincin saja. Hamba yang selalu keluar negeri melihat oranglah mengatuk apa cara-caranya melihat saja. Ini pada sampel dapat yang belajar melihat caranya memberi perkakas. Perkakas seperti ini, cuma ini kan. Ada tukul yang diberi basar, beri damit atau putar sini. Saya suka melihat barang-barang cuma ini lah. Seperti ini, hamba pergi umrah dapat. Tapi kejalanan juga. Tapi hamba beli di Makkah. Ini dikatakannya batu kokak putih. Tapi jarang orang mendapat ini lah. Dulu ada 5 buting, artinya hamba beli lah di Makkah tu. Antara keunikan nama yang baru saya ketahui ialah Batu Mata Payau, Batu Kiong Pari, Batu Safir Merah Muda, Batu Jarum Emas, Batu Virus Biru, Zamrud Mata Kucing dan banyak lagi. Lampu suluh memang sering dibawa beliau untuk melihat keaslian setiap batu permata sebelum dibeli. Di Tamu Tutung ini, Nini Haji Sigai juga menyediakan perkhidmatan pemasangan batu cincin ke lingkaran cincin. Biarpun ada kalanya tidak menjual koleksi yang ada, ia tetap memberi kepuasan pada dirinya, terutama apabila dapat berjumpa dengan peminat batu permata tempatan dan berkongsi pandangan. Hobi ini membuatkan beliau mempunyai ramai kawan dan memudahkannya mendekati komuniti di tempat yang dilawati kerana berkongsi hobi yang sama. Biskita juga boleh melihat beberapa koleksi dan jualan barangan antik yang diperbuat daripada tembaga, sekaligus mengenali nama-nama barangan lama yang digunakan suatu ketika dahulu untuk menambah pengetahuan bersama.